Aglonema akan selalu menjadi candu. Candu bagi para pecinta tanaman hias untuk melihat, untuk memiliki, dan untuk menikmati keindahan dari tanaman hias dengan warna-warna yang sangat bermacam-macam. Banyak sekali para nurseri memiliki informasi tentang harga terkini, terupdate, dan yang pasti terjangkau. Dan saya datang ke sini untuk melihat harga-harga terkini untuk para sahabat indah nikmati, dan yang sedang mencari informasi ini akan terbantu dengan langsung menghubungi dari nurseri yang satu ini. Siapa dia? Yuk langsung saja kita temui pemilik dari nurseri di Amelia Garden. Sahabat indah, kemarin banyak sekali yang request untuk saya datang kembali ke Amelia Garden bersama Mas Faisal. Mas Faisal, ada informasi barangnya lagi banyak lagi. Iya, karena kan kemarin setelah di 2 minggu yang lalu ya, kalau kurang lebih ya, di review sama Mbak Indah, ada sekitar 50% lebih yang keluar. Alhamdulillah. Makanya saya bilang, Mbak Indah, kemarin stok yang lama dulu, nanti kalau sudah habis kita stok lagi. Stok baru lagi ya. Dan sekarang benar-benar di stok yang baru lagi, seger-seger lagi ya. Betul. Insya Allah nanti banyak promo. Sama nanti ada spesial buat penontonnya Mbak Indah, saya mau kasih Moonlight. Wow, beneran? Moonlight ukuran besar lah. Ukuran besar? Ukuran besar. Kalau kemarin kan kita hugus. Kalau sekarang kita mau kasih Moonlight. Kita dikasih Moonlight. Apa syaratnya? Syaratnya cukup follow Instagram Amelia Garden. Sama subscribe channel YouTube Amelia Garden Official. Itu aja. Nanti untuk keterangan lebih lanjutnya lagi di Instagram kami. Oh, ada ya? Ada keterangan-keterangannya. Gitu. Oke, lengkap. Mas Faisal. Ya. Langsung aja boleh nggak? Saya penasaran soalnya untuk harga-harganya. Boleh, boleh. Kalau di sini kan merah-merah nih. Iya, ini ada suksom indukan sih sebenarnya. Suksom indukan, ini udah pada bawa anak. Rata-rata bawa anak. Ada yang bawa anak 2, tuh kayak gitu. Berapa Mas Faisal? Ini cukup di 265.000 aja. 265? Iya, stoknya gede, coba nanti kebiran. Untuk ukurannya tuh besar-besar. Iya. Kategorinya apa? Kategorinya induk ini. Jaipong? Jaipong. Mas Faisal, baru mulai tapi sudah ada azan. Kita hentikan sesaat ya. Boleh, sesaat boleh. Ya. Dihentikan sesaat aja. Kita hentikan sesaat. Besar, terus udah gitu ada anakan. Ya, kalau enggak kita kasih cek aja, random yang mana aja Mbak Indah ambil yang buah anak. Oh boleh, boleh saya random. Jadi ya. Buat patokan. Buat perbandingan ya. Iya. Ada yang seperti ini dan ada yang seperti ini. Ini tuh. Tapi semuanya kualitasnya bagus semua. Iya, rata-rata sih buah anak Mbak Indah. Bawa anaknya seger-seger banget ya. Oke, Mas Faisal, yang sampingnya anakan atau gimana ada, nih? Ada beberapa anakan, ada beberapa tanian. Ada beberapa anakan dan tanian. Iya. Ini dari Rinjani lagi. Ini lewat nih, ini kita mau sell nih. Apa ini? Ini ekonomis LOD. LOD berapa dulu? 200.000. 200.000? 200.000. 200.000 rupiah? Tuh. LOD kan lumayan kalau ribu di 500-an ya. 500-an. Ini ada yang 800, 200.000 rupiah. Stoknya terbatas, cuma ada 3 yang bagus. Ada 3 yang bagus, iya. Oke. Terus? Lalu Rinjani. Ada, kemarin udah keluar Rinjaninya Mbak Indah satu. Ini baru lagi? Ini baru lagi saya mau keluarin, karena saya mau keluarin sekali banyak sih, satu-satu. Oke, jadi biar kebagian ya. Biar kebagian. Di harga berapa? Ini di 3 juta setengah. 3 juta setengah daun 4? Ini daun 4, 4 ya. Oke. Okay. Lalu 3 juta setengah, ada ini? Goliat. Ini Goliat?
nih. Nah yang ikinimis ya kalau kayak gini. Ikinimis, ini di 2.500. 2.500 gue lihat. Daun ini kita hitung 3 lah, 3 mau 4. 3 mau 4. Tapi defect 1 daun. Tapi ini hijau apa kategori kuning sih? Kuning nanti, ya? Karena ini kan apa ya, bekas dulu saya potong. Saya lokal maksudnya. Lokal ya. Oke. Okay. Sekarang udah ada akarnya, aman. Ini udah 2 daun di saya. 4? 2.500. 2.500? Iya. Lumayan 2.500 gue lihat. Nah, ini pink sunset. Oke, kalau pink sunsetnya berapa? Ini di 350 aja. 350 ribu rupiah. Ini 31, memang di bawah nota. Terus cepat-cepatan. Jadi bukan di obrol, tapi memang cuma ada tinggal satu. Tinggal ya? Tinggal satu memang. Penghabisan. Penghabisan, itu pun saya jual di bawah nota. Tapi kualitasnya oke kok. Kualitasnya oke, okay. Udah saya segerin. Oke, okay, terus apa lagi? Ini yang kemarin nyari Cochin White. Oh iya, bener-bener. Berapa yang kayak gini? Ini 500 ribu. 500 ribu rupiah. Ini kayak gini langsung habis nih pasti. Karena betul. Kemarin nyari yang ekonomis-ekonomis. Cuma saya belum mau keluarin. Jadi ini dikeluarin sekarang ya? Saya mau keluarin ya, kalau pas tayangan ya. Aja. Oke, okay. 500 ribu rupiah. Iya. Kansanya berapa? Kansanya ini di berapa ya? Di 850 aja. Kansa 850. Iya, di daun 4. Daun ya. 4 ya? Ya. Oke, okay. Terus di sini? Ini Artemis Leoni. Berapa? Ini barang yang udah red juga. Ini di 750. Saya pernah jual waktu 2 juta di daun 8. Berapa 2 juta? Daun 8. Ini Bu Siti Fadila kemarin cari loh. Iya, kemarin Artemis Leoni nih. Iya. Iya. Berapa? 750 ribu rupiah. Iya. Memang Artemis barang udah mulai susah. Oke, kalau ini apa? Ini mutiara. Mutiara. Ini di 700 ribu. Mutiara 700 ribu rupiah. Biasa mutiara kan di 1.5 juta, 2 juta. Betul, ya. Kita kasih yang ekonomis. Eh, mutiara tuh ada berapa macam sih? Mutiara sebenarnya satu, cuman ada sekarang-karang ini ya ada variannya lah. Ada varian alba, ada mutiara biasa, ya. Biasa. Yang penting mah awalnya basicnya mutiara. Mutiara 700 ribu. Ini apa nih? Ini ebony di 275 aja. 275 ebony-nya. Ebony. Dari 325 tuh, saya nggak bohong tuh. Aduh, dari 325 nih, boleh diputer ya. Tuh, jadi 275. Iya. Ini keren loh ini. Lalu ada Widuri. Berapa Widuri? Ini Widuri di 100 ribu aja. 100 ribuan. Ini dua jadi. Dari dua. Ya? Ini udah mau 2 daun. Oke, 100 ribu. Ini. Terus apa lagi? Ini Iren. Iren, Iren berapa Iren? Iren biasanya kan jutaan. Ini? Ini di 300 ribu aja. Aduh, Iren 300 ribu rupiah. Iren. Moonlight nggak ada Moonlight. Moonlight nanti ada di sana. Yang... Moonlight saya belum sempat potong, makanya nanti kasih giveaway aja Moonlight-nya. Oh gitu ya, oke, giveaway-nya juga nggak main-main, ukurannya besar lagi. Iya. Itu apa tuh? Ini Claudia. Claudia. Claudia di 150 ribu aja. Claudia 150? 150 ribu aja. Warnanya masih hijau, tapi nanti pasti... Akan putih. Akan putih juga. Rp150 ribu. Iya. Terus ini apa, Rengganis? Ini Rengganis. Berapa Rengganis? Ini di 150 ribu aja. 150 juga? Iya. Aduh, pokoknya Rengganis. Nyenengin customer-nya, subscriber-nya Mbak Indah. Iya dong, harus dong. Jadi biar semuanya tuh antusias ya. Betul, antusias semuanya. Karena kadang nggak semua orang mau beli koleksian ukuran besar. Karena memang semua kan namanya ekonomi, ada yang mau lebih murah, ada yang lebih mahal, itu udah biasa. Betul. Tapi ada tantangan tersendiri kalau merawat seperti ini, Bang? Ada tantangan, karena ada suatu kayak ada ketika dia besar kayak ada harapan dan kepuasan tersendiri. Oke. Terus ini di sini apa ini? Ini ada Diana. Diana, berapa Diana? Diana di berapa ya? Kita kasih 250.000. Diana 250. Daunnya 2 plus ya. 2 plus. Oke. Terus Mahaseti berapa Mahaseti? Mahaseti di 165 aja. Ih, bener ya? Yeah. Wow, 165. Ih, nggak bisa diskon jadi 150. Boleh, nggak apa-apa. Boleh, wow. Pokoknya mas, saya bukan harga Indomaret. Oke, masih boleh tawar-tawar ya. Oke, 150, terus dia juga karakternya juga bagus ya. Sama walaupun ini daunnya. Oke, keren. Ada dua ya stoknya ya. Ada dua, sama-sama daun 3 ya. 150-an. Ini yang super wet. Itu super wet. Berapa? Ini 150 ribu aja. 150 ribu rupiah. Ini apa sih, macam-macam legasi apa Widuri? Ya, ini legasi. Legasi. Ini nyari legasi ekonomis ada 75.000. Aduh, 75. Ya. Aduh, 75.000 ini juga. Ini rumpun nanti. Berapa? 75.000 juga sama, cuman 75. Bedanya dia nanti rumpunan semuanya. Oh, gitu ya. Oke, ini ada banyak untuk pilihannya. Ya tuh. Nih seperti ini Rp75.000, jangan sampai kehabisan. Ini asalnya Bonggol Kultur, jadi begitu numbuh nanti banyak. Waduh. Ya, pasti. Ini apa ini? Ini Ceria, ini di 400 ribu aja. Ceria 400 ribu? Dari 500. Dia ketawa-ketawa Ceria. Ini dari harga 500? Jadi 400. Jadi 400. Ya. Ini apa nih?
Ini kalau nggak salah Romeo dan 500.000 aja. Romeo 500.000. Ini koleksian loh. Koleksian. Ini lihat akarnya. Akar sampai atas. Saya belum pindahin media aja. Nanti yang mau nanti bisa digantikan media. Diganti media 500.000 rupiah. 500 ribu. Ini apa nih Mas? Ini Hot Lady. Hot Lady berapa? 100.000. 100.000. Yang cari ekonomis banget deh. 100.000. Ada spesial banget deh hari ini deh. Kalisima apa nih? Bukan, ini Big Roy merah mutasi. Itu Big Roy kayak Maseti ya? Kayak Cleopatra ya, yang Maseti. Maseti Cleopatra ya. Tapi Big Roy berapa? Big Roy. Cukup 125 aja. 125. Ya, lalu ada Blondie mutasi. Berapa? Ini di 200.000. 200.000 rupiah. Ya. Oke, kita lanjut. Sama lagi ya. Ini Cochin Blanc nih. Cochin Blanc berapa? 200.000 aja. 200.000 rupiah. Tapi warnanya sudah hampir mutasi semua ya. Iya, mutasi. Oke, terus ini? Ini lipstick saya nonem nih. Ini 300.000 aja. 300.000 ya, lipstick. Ada yang bilang Harry Potter sih. Oke. Okay. Yes. Ya, tapi saya enggak mau takutnya Harry Potter, salah. Kalau benar tolong di komen di bawah ya. Terus nih puding habisin tinggal satu. Berapa? 75.000. 75 puding. Biasa 100.000. Ini bukan ngajurin harga ya. Ini karena memang tinggal satu. Cuma satu. Jadi biar nanti ada pergantian yang baru-baru ya, lagi baru. Ya. Oke, okay. 75 yang ini berapa? Samain aja. 75 juga ya. Iya. Tapi cuma harus cepet ini. Enggak boleh lama. 75.000. Ini apa Stardust? Ini Stardust. Oke, okay. Bedanya Stardust sama Red tuh warna. Warna. Ya, ini gocap aja. 50. Stardust 50.000. Kalau Red Majesty berapa, Mas? Majesty 75 aja. 75.000 rupiah. Aduh, kalau shampoo? Shampoo di 85. Shampoo 85. Kalau ini apa sih? Permata Sari, bukan? Bukan, saya nggak tahu. Ini apa nih, Mbak Ina? Pernah lihat nggak apa? Kayak Permata Sari ya? Mungkin. Berapa harganya? Ini di 125 aja. 125.000 rupiah. Aduh, kita harus geser lagi ke harga yang lebih ekonomis lagi ya? Iya, betul. Oke, yuk kita ke sebelah sana. Oke. Faisal, masih banyak yang cari yang warna merah-merah tapi harga ekonomis. Berapa Mas Faisal? Ini gini aja deh, ini kalau ngambil satu kita kasih 60. Kalau ambil 60. Di atas satu kita kasih 55. Di atas satu berarti dua juga boleh? Dua juga boleh, tiga juga boleh ya. Waduh, 55.000. Iya, kalau ambil di atas satu ya. Di atas satu. Oke, 55.000 seperti ini. Terus udah gitu kan di sebelah sini kan, apa ini Red Anja kan Red ya? Anja. Kalau yang di sebelah situ kan ada Pink Catherine. Ya. Harganya gimana? Harganya kita samain aja. Sama aja? Iya. 60 satuan, 55 kalau beli 2? Ambil 2, minimal 2. Minimal beli 2. Boleh di random? Boleh di random. Boleh di random. Kita pilih ya satu ya. Ini seperti ini ya Mas ya? Iya. Ukurannya besar, terus udah gitu daunnya banyak. Ini juga besar banget tuh. Waduh. Nggak bohong saya. Aduh, gemes banget nih kayak gini nih. Ini kalau pedagang 55 diambil 5 udah pasti demen. Pasti suka ya. 55.000 rupiah kalau beli 2. Kalau beli 1 60.000 rupiah. Tapi untuk kualitas semuanya oke-oke banget. Oke. Boleh dilihat deh. Boleh lihat. Oke, kita lanjut ke samping ya. Kita ke samping lagi. Mas Indah, kali ini banyak sekali loh promonya. Iya. Di sini apa nih Mas? Ini ada Venus Red King. Ini campur dia. Red King sama Red Venus? Iya, 120.000-an aja. 120 untuk ukurannya dia tinggi. Gede emang. Besar, terus udah gitu warnanya cantik. Warna ya. Warna cantik. Ini Red King, ini Red Venus. Ini yang Red King. Red King ini. Ini Red Venus. Red Venus ini. 120.000 aja. 120.000 rupiah. Silakan dilihat untuk stoknya. Tuh. Lalu ada Post Black. Post Black berapa Mas Faisal? 300.000. Aduh, seger-seger banget. Ini udah rawatan lama kita. 300.000 tuh. Ini banyak banget daunnya juga. Terus udah gitu dia tegap ya. Tegap. Emang udah rawatan lama. Ini udah sebulan, dua bulanan. Sudah dua bulan ya. Oke. 300.000 rupiah. Iya. Terus ada yang unik lagi di sini. Ini ada bambu. Bambu. Hmm. Berapa bambu? Saya kasih 120 aja. 120. Aduh. Keren banget hari ini. Aduh. Ngabisin ya, kita ngabisin ya. Ngabisin stok ya. Ngabisin stok. Oke. 120.000 rupiah. 120.000. Satuan ya. Satuannya. Oke. Untuk ukuran daunnya, dia satu jengkal lebih. Ya. Terus udah gitu rimbun. Ya. 120.000 rupiah. Ya, kalau harga normal waktu itu pas masih banyak, kan saya biasa ngambil per 50 minimal. Atau 100 saya turun barang. Situ masih di angka 165. Yang kayak gini 165 harga normalnya. Ya biasanya, normalnya. Karena ini ngabisin tuh tinggal 10 pot doang. Tinggal 10 pot ya, aja? Ya, kita ngabisin ya dalam rangka ngabisin. Harus cepet-cepet loh. 120.000 rupiah. 120. Pokoknya masih harganya oke deh. Di sini ada emerald. Emerald. Berapa emerald? 285. 285. Warnanya cantik ya, Bang cantik, ya? Cantik, betul. Oke. Nih, still lihat stoknya.
Lanjut, ada black maroon, Mbak Indah. Berapa kalau black maroonnya? Ini kan di pot anak-anak saya biasa jual paling mahal di 285, ini kita kasih 2,5 aja. Dikasih 2,5 dari harga Rp285.000. Terus dia rimbun lebih ngeblack ya. Lebih ngeblack tuh kalau nggak percaya tuh lihat. Iya, dia keren banget, rimbun banget ini. Tuh, lihat dia dari samping deh. Ya, pokoknya nanti kalau yang beli di kita, apabila datang ada yang patah atau reject, komplain aja. Komplain. Pasti kita ganti. Tapi kalau bisa, sahabat Indah, biar sama-sama enak, di unboxing dulu. Betul, ya. Betul, karena memang kemarin gini ya, ada suatu case atau masalah. Kemarin ada customer saya komplain, barangnya kurang. Saya bilang, saya minta video dong. Kata dia, saya lagi keluar yang bukain asisten rumah tangga saya. Terus saya bilang, ya udah kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya saya tetap ganti. Cuman karena saya lagi di luar, responnya lama. Saya udah bilang saya mau ganti, tetap aja dia kekeh. Dia kekeh katanya datang cuma segini ya. Saya kan udah ada penekanan, saya ganti. Akhirnya dia ngoceh-ngoceh panjang-panjang. Akhirnya nggak lama saya diblok, udah saya diblok, ya udah saya kirim aja barangnya. Yang penting tugas saya selesai, sama dia selesai. Amanahnya tetap terjaga, walaupun memang sebetulnya namanya konsumen itu kan adalah raja. Seletih-letihnya kita, harusnya kita juga harus bisa menanggapinya dengan secara baik. Nah, memang semua ada aturan mainnya, sama kok semuanya pasti ada video unboxing, nggak di mana aja. Namanya kita bergerak di dunia online, jual beli online. Wajib untuk unboxing tanaman kalaupun pada saat sampai. Kalaupun customer yang nggak ada ya kita nothing tulus aja lah. Percaya aja. Ya udah yang penting kalau dia kurang ya kita kasih. Cuman ya harus berserta, diutamakan berserta video dulu. Dan untuk informasi sedikit buat sahabat Indah, kalau habis tayangan mohon maaf sekali untuk slow respon. Kadang-kadang Nur Seri itu bukan nggak nanggepin, tapi memang keadaannya itu lagi banyak sekali untuk yang akan dibalas ya Mas ya. Jadi harus bersabar. Apalagi kemarin yang ditanya tuh. Habis, banyak ya. Habis ya. Murah-murah soalnya. Langsung lagi yuk kita ngelihat untuk aglonemanya. Di sini ada, ini Prosperity ya? Iya, Prosperity. Berapa tinggi-tinggi gini? 250.000 aja. 250. Dia unik daunnya, dia panjang dan warnanya cantik. Rp250.000. Silakan dilihat untuk stoknya. Dia besar-besar loh. Kalau ini kemarin yang Stardust merahnya, ini yang supernya. Ini Super Red Stardust ya. Betul, notadasnya emang Super Red Stardust. Ada dua kategori, ada Red Stardust dan Super Red Stardust. Ya, ini sedikit informasi. Kalau Stardust tuh sebenarnya sama Red Stardust tuh beda. Kadang ada yang nyebut Red Stardust tapi warnanya masih hijau, itu masih hijau. Stardust. Masih Stardust ya. Ya itu cuma buat naikin harga aja. Buat naikin harga aja, tapi sebetulnya ID-nya tuh beda. ID-nya beda, cuman dia lebih merah. Kalau masih hijau disebut Red Stardust, janganlah. Kasihan pembeli ya. Berapa nih 100? 185. 185 Red Stardust. Red Stardust-nya ya, Red Stardust. Warnanya tuh dia juga jauh loh, jauh lebih merah. Lebih merah. 185 semuanya nih stoknya ya. Tapi lanjut. per pot. Bukan semuanya. Jangan semua nanti saya bangkrut. Ada frozen berapa? Ini frozen. Di berapa ya? 190.000. 190.000. Enggak sampai 200. Ukurannya besar nih. Besar dan warnanya cantik. Warna untuk cantik. Stok silakan dia dilihat deh. Ini kalau kecil tapi warnanya bagus banget. Iya, ada yang udah full mutasi ya, ada yang masih ada hijau-hijaunya dikit. Terus amber? Ini rengganis. Rengganis masih. Berapa Mas? Di 235 aja. 235. Nih lihat deh akarnya deh. Akarnya udah nyampe bawah. Nggak perlu dibuka sudah timbul loh. Wow, 285. 285. Rengganis. Rengganis. Bukan rengginang. Kalau yang di bawahnya apa sih kalau dia belum mutasi jadi? Golden Siam. Golden Siam. Naik lagi ke rengganis, naik lagi ke darah mutasi ya. Kalau sudah full banget ya. Kalau darah dia memang beda ID. Oh, beda ID. Oh, ya, daunnya lebih bulat banget. Jadi coba stop sampai rengganis aja. Kita lanjut di Mahaseti. Ini Mahaseti di mana? Ini Mahaseti yang Cleopatra ya? Iya, ada yang Cleopatra, ada yang udah merah. Berapa Mas? Ini dijual berapa ya, khususnya Mbak Indah, di 320.000 aja. 320, ukuran dia tinggi, besar.
Atau 300.000 aja lah. 300.000 aja, bener. Biar lebih di akhir weekend ini banyak yang borong ya. Tapi kalau udah kita kasih harga gini, jangan nego lagi ya. Jangan nego lagi. Nanti yang packing nggak bisa ngerokok. Oke, 300.000 rupiah seperti ini nih. Wih, gemes banget. Tapi stoknya terbatas. Terbatas ya. Cuma ada 6 apa 7. Oke, silakan. 300.000 rupiah dari 3,5. Iya, silakan dihabisin. Silakan dihabisin. Mas Faisal, yang di sini nih lokal nih. Ini nanti kita dari sini, sini dulu aja kali ya. Oke, kita ke sebelah sini ya. Sini ya. Mas Faisal, di sini masih light of diamond. Ya, light of diamond. Tuh. Tapi ukuran daunnya lebih banyak ya. Betul. Ini udah kita turunin banget nih. Bisa dicek lah toko-toko sebelah kalau kata orang. Oke. Jangan bandingin toko sebelah. Berapa harganya? Ini di 350. 350. Habisin nih teman-teman ya. Tuh, saya ngabisin doang. Habisin aja ya. Kita jual pas tengahan. Kamera naik dikit dong. Nah, kita lihat semua warna yang tersedia. Udah merah-merah banget ya. Merah-merah banget. Oke. 3,5? 3,5. Ini ada ukuran gedenya. White Legacy. Legacy. Di 300.000 aja. 300.000 rupiah. Udah sama pot yoga? Udah, saya kirim. Aduh. Kalau yang kayak gini berapa? Ini nanti ikut yang kecil aja. Tadi udah. Oh, sudah ya. Oke. Terus di sini apa nih? Ini apa ya? Eksotis. Red eksotik ya? Berapa? Ini 200.000 aja. 200.000. Stoknya silakan dilihat. Biasa saya jual 2,5, ini tinggal 4. Makanya saya jual 200.000. Aduh. Di diskon dari 2,5 jadi 200.000. Siapa yang nggak mau coba? Di sini apa? Red Borjo? Ya, Red Borjo. Berapa Red Borjo seperti ini? Ini saya 215.000 aja. 200? 15, biasa 2,5. 215, ukurannya besar. Aduh. Pokoknya spesial lah. Spesial. 215.000 rupiah Red Borjo. Di sini ada Yoana. Yoana. Berapa Yoana? Ini di, yang kalau yang gede 275. Oke. Okay. Kalau yang kayak gini nih, 2,5 aja. Eh, tapi yang 2,5 warnanya lebih merah. Warna ya? Warna lebih merah. Ini 2,5, yang ini 275. Silakan dipilih. Aja. Mau yang mana? Mau yang mana? Oh. Silakan. Oke, itu Andini. Andininya nih, ini aja yang satu yang bagus. Berapa, Mas? Ini Andini di 185. 185 di sale lagi. Dari harga berapa tadinya? Biasanya sih ketengan 225. 225 ya. Ini ukurannya segini juga sama? Samain aja. 185 cuman, juga? Ada yang reject lah. Oke, ada defect dua juga ya. Dua nih ya. Ada tuh. Dua ya. Tapi masih berapet sih daunnya banyak tuh. Aduh. Seger banget. Pokoknya langsung di WA aja nanti. Betul. Kalau rawatan juga kekernya beda ya. Iya, betul. Ini tinggal satu Red Spider. Berapa dikasih harganya? 150. 150 Red Spider. Iya. Ukuran tinggi satu cengkal, tinggal daunnya satu. Banyak. Tinggal jangan satu. Nanya lagi ya. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi, cuma satu aja. Ini Majesty di 65. 65.000? Iya. Aduh, Mas Faisal, seneng banget di bawah 100.000 masih banyak ya. Belanja 200.000 bisa dapat banyak ya? Banyak, pokoknya nanti di itu aja. Ini apa Red Peacock? Ini Red Peacock. Berapa Red Peacock? Ini 220.000 aja. 220.000 rupiah. Gede banget itu. Ih, lihat deh. Ini kan lokal ya. Ini udah lokal. Aduh, 220.000 rupiah seperti ini. Dua jengkal aja lebih ini. Oke. Dilihat deh stoknya 220.000 rupiah. Lalu lanjut. Apa lagi? Ini ada beberapa kabel busi. Kabel busi. Yang kasih diskon? Diskon. Berapa ini diskonnya? Ini kemarin 7,5 jadi 700.000. Dari 7,5 jadi 700.000. Iya. Diskon 50.000 rupiah. Kalau yang ini lebih murah lagi, Mbak Indah. Yang mana? Ini 600.000. Apa bedanya? Ukuran lebih gede. Oke, ini lebih besar ya. Yang sebetulnya hampir sama, hampir cuma sama. Beda ukuran aja ya. Beda nota beliannya sih. Oh gitu. 700 6,5. 700 600. Oh, ini 600. Iya, beda 100. Beda 100. Lumayan kalau bunda-bunda mah. Oh, betul. 100-nya bisa dapat red anja ya. Lalu ada crimson. Crimson Kalatea. Ini 125 aja. 125. Untuk stoknya silakan dilihat ya. Kalau yang kayak gini berapa nih? Nah, kalau kemarin kan 50, ini tinggal berapa ya? Kemarin ada 100 lebih lah. 100 ini. Lebih ya, Mas. Iya, sekarang tinggal ada sekitar 15-an. Ini 45.000 aja. Kayak gini 45. Jangan ditawar lagi ya. Oke, big sale 45.000 rupiah. Nggak perlu nyari sampai ke kota Lampung ya. Nggak perlu. Cukup di sini aja. 45.000 rupiah, ongkos kirimnya juga lebih murah ya. Betul. Kalau ini apa sih? Green Papuma? Green Papuma. Berapa? Mana ya? Saya lupa. Ini Green Papuma? Ini? Iya, nggak harganya. Oh, harganya. Ini saya ditebak aja deh. Saya lupa harganya ya. Di 325 aja. 325. Ya. Oke, silakan dilihat. Dia performanya dia bulat-bulat kok. Betul. Keren banget dia.
Lalu ada Superwet. Berapa Superwet? Yang ini yang satu gedean nih. Oke. Di 250, yang belakang ini 200.000 aja. Oke, di sell lagi 200.000. Yang 2,5 tapi ukurannya lebih besar. Lebih besar ya. Tapi ini lebih putih. Lebih putih. Oke, 200.000 rupiah. Iya. Ini legasi. Ini lagi legasi yang kecil. Harganya? Ini yang di 250.000 rupiah. Oke, kalau kayak gini berapa nih? Mas Seti ya? Mas Seti. Coba saya lihat. Ih, lagi seneng ngumpulin Mas Seti. Ini 240.000 aja. 240? Iya tuh. Biasa jual 265, 275. Aduh, 240.000 rupiah. Warnanya banyak batang merah, Mbak Ida. Ini contoh tuh. Terus ototnya juga udah banyak keluar ya? Iya. Oke, 240.000 rupiah. 240. Mas Faisal, di sini ada Suksom lagi nih. Iya. Tapi yang ini tunggalan ya? Tunggalan, tapi tunggalannya lagi datang gede-gede. Keren-keren. Tuh, keren-keren. Warnanya tuh cakep tuh. Performnya keren banget. Kalau menurut saya, iya. Dia nggak merah, tapi iya. Kayak apa ya? Ada yang kalau saya sih nota dari sana Suksom mutasi. Oh iya, bener. Ini emang keren banget deh. Iya. Berapa nih kayak gini? Ini di 130.000 aja. 130? Iya, kurang gede. Silakan yang sedang cari Suksom nih, recommended banget. Kalau yang pertama kali saya kasih yang ini nih, saya pilihkan tuh. Lebih menyusun ya daunnya. Iya, ya. Warnanya kayak pelangi tuh. Wow. 130.000 aja. 130. Ya. Gua dihabisin. Tapi semuanya stoknya bagus kok. Bagus semuanya memang. Saya pilihin yang pertama order yang gede-gede. Oke, jadi harus cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan. Ya. Ya, kita ke sebelah sana lagi yuk. Ayo. Di sini Red Legacy. Bener kan Red Legacy? Red Legacy. Tapi ukurannya gede ya, jumbo. Ini akarnya ya? Ini akarnya. Aduh, sampai udah keluar-keluar. Berapa? Ini di bawah 200.000 aja. 190.000. 190. Enggak sampai gini 200. Ya tuh. Biasanya kan yang Oh, Mas, 200 sama ongkir ya? Iya, yang betawi kita sparein. Oke, 190.000 rupiah. Ya. Di sini ada striptis mutasi. Striptis mutasi. Berapa notanya? 250.000 aja. 2,5. Yuk. Wih, keren. Lalu ada si Sweet Dream. Berapa Sweet Dream? Sweet Dream di 290.000 aja. 290.000 rupiah. Ya, biasa harga biasa di luar ya di atas itulah. Di atas segitu. Ya. Oke, untuk warnanya juga cantik-cantik sekali. Ya. Silakan dipilih ya. Kalau yang Gajah Mada berapa nih? Oh, ini dulu. Oh, ini apa nih? Ini Angel Heart. Angel Heart. Ini di 700.000 aja. 700, tapi ukurannya tinggi ya? Gede. Ini okay. Kalau mau buat bahan tanian panjang mallnya. Wow. Nggak ada yang buat bahan kontes nih di sini? Nanti bukan di sini kita taruhnya. Kalau di sini mau jualin. Siapa tahu kan ada kontes nih. Iya. Tanggal berapa? Tanggalnya saya lupa lagi. 20. Cuman alamatnya saya hafal. Di Situ Gintung. Okay. Di Tangerang ya. Oke. Okay. Saya cantumkan di sini, iya. Terus udah gitu ada juga nomor kontak person yang bisa dihubungin. Betul, nanti saya kasih Mbak Indah nomor kontak panitianya. Oke. Nanti ikutan ya? Ikutan, terbuka untuk seluruh terbuka untuk umum. Indonesia. Ya, umum lah, pokoknya intinya umum. Umum, oke. Terus di sini ada Gajah Mada. Gajah Mada. Berapa Gajah Mada? Ini di 250. 250.000 rupiah. Wah, bagus. Silakan dilihat Gajah Madanya tinggi-tinggi. Iya. Terus gua udah gitu batangnya tuh oran-oran banget dia. 250.000 aja. 250. Nih, ini Wulandari ya? Wulandari. Berapa Wulandari? Wulandari ya kita kasih murah aja 800.000. 800.000 rupiah. Ini yang kurang gede tuh. Biasanya mah tahu sendirilah. Wow, keren. 800.000 rupiah Wulandari. Ada Angel Heart. Angel Wing. Angel Heart mau saya ingat. Berapa Angel Wing? Angel Wing di 2.300.000. Tapi karakter Angel Wing tuh memang dia beda banget sama Rembulan. Cochin lain ya. Iya, dia paling mirip sama Rembulan cuman jauh lah. Iya, dia lebih menyusun dan warnanya dia beda banget, ya, cantik kayak banget. Sayap. Iya. Sayap malaikat. Oke, Angel Wing 2.300.000. Ada 2 doang stoknya ya. Silakan dilihat. Kolektor tuh masuk. Aduh, nih bener kolektor. Harus beli. Itu apa? Nah, ini Cochin yang saya bilang, Suksom yang bilang mutasinya yang udah bagus banget itu. Dia warnanya kayak tembaga tuh. Udah parah ya mutasinya ya. Berapa harganya nih? Ini di 350.000 aja. 350. Walaupun mutasi parah, tapi dia tetap harganya masih ekonomis. Ekonomis katanya. Kalau di sini, ini sama ya? Sama. 3,5 ini? Iya, cuman dia kayak ini mutasi daun doang. Panjang daunnya panjang, ya? Oke. Nanti dipilih aja mau yang mutasi warna atau mutasi daun.
Kalau ini apa sih? Amber. Ini ember. Berapa ember kayak gini? 700.000. 700.000. Iya. Nanti kalau udah gede harganya juga tinggi juga tinggi, kan? Tinggi, ini biasanya di atas 1 juta ember. Di atas 1 juta, silakan beli 700.000 bisa jadi 1 jutaan ya. Iya, nanti dirawat 2 bulan 3 bulan udah jadi 1 juta lebih ke atas pasar ya. Waduh, ini cantik-cantik sekali warnanya. Orang terus bilang mah investasi. Betul. Udah gitu dia rimbunnya beda ya. Betul. Oke, 700.000. Yang ini yang emerald tapi ukuran jumbo. Gede banget ya. Warnanya kayak Denpasar Moon. Iya. Tuh. Berapa harganya? Ini di 625 aja. 625. Cuma stoknya dikit ya. Tuh, main ada 2, 4, 6. 6, sekitar 6. Tapi warnanya cantik-cantik banget ya. Cantik. Oh. Mas Faisal, kita kemana lagi kita nih? Kita ke meja samping sini. Oke, kita ke meja samping. Mas Faisal. Ini yang giveaway dari Amelia Garden. Wow. Dikasih Mbak Indah, ntar Mbak Indah kasih subscribernya. Buat sahabat Indah ya. Yeah. Wow, kita dikasih Moonlight. Yeah. Ukurannya itu dia dewasa. Terus warnanya juga cantik-cantik. Warna merah. Oh, merah banget. Yeah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya. Pertama, harus subscribe sahabat Indah. Ya, sahabat Indah. Kedua, harus subscribe Amelia Garden. Amelia Garden official. Terus ketiga, Instagramnya juga harus di follow ya. Amelia Garden harus di follow. Nanti kalau mau pengambilan harus menunjukkan bukti screenshot ya. Nanti di persyaratannya nanti lebih lengkapnya di IG Amelia Garden. Oke, ada linknya ya. Ada linknya nanti di nanti saya kirim ya. Betul. Di deskripsi ya. Yeah. Jadi untuk para sahabat Indah kita taruh lagi Moonlight. Ini akan diberikan untuk para sahabat Indah yang beruntung. Yeah. Satu saja. Syukur-syukur nanti penjualan meningkat, tambahin lagi. Kita doakan ya, semoga penjualan dari Amelia Garden makin banyak. Yeah. Terus udah gitu para konsumen pun banyak yang berdatangan juga ya. Betul. Karena kan memang ada beberapa rezeki kan milik orang lain. Betul, betul, ya, betul. Nggak boleh lupa ya. Nggak boleh lupa. Oke, ini saya taruh kembali, kita boleh keliling lagi ya. Boleh, kita taruh. Oke. Okay. 400.000 aja free ongkir. Gila, emerald? Iya. Ingin customer Bainda di 1 juta aja. Berapa yellow crown? Medi. Bagus banget. Mas, kalau ini parah, harganya berapa ini? Dari 1,7 jadi 1,5. Ya. Kita. Ini dari Bongkong. Dari Bongkong. Crescent Golden. 2 juta. Untuk sahabat ini dan para pecinta tanaman hias, saksikan untuk tayangan kedua. Karena banyak sekali promo yang akan ditawarkan kembali dari Amelia Garden. Dan untuk para sahabat Indah, 10 orang pertama yang membeli di Amelia Garden akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik. Waktunya kami undur diri, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Thank you. Hari ini pembelian 10 orang pertama dapat hadiah Catherine Red Anja. Ada Pink Catherine, ada Red Anja. Berbagi. 10 orang pertama.